وعن أبي درداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة أخرجه مسلم. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat tidak akan menjadi pemberi syafaat dan menjadi saksi pada hari kiamat. Riwayat Imam Muslim. Larangan kita yang kelima di sini, akhlak buruk kelima adalah suka melaknat, dan laknat artinya mendoakan buruk, mengucapkan kata-kata buruk. Misal dia lihat dirinya di kaca, dia mengatakan, kok saya jelek sekali ya. Contoh. Kok saya begini ya. Kok anak saya begitu ya. Semuanya dianggap buruk sama dia. Laknat ini, kalimat laknat namanya. Tidak boleh. Makanya kata Nabi SAW, jangan doakan diri kalian dan keluarga kalian dengan harta kalian keburukan. Karena bisa saja malaikat lewat dan mengaminkan. Orang yang suka melaknat begini, kita akan temukan hidupnya akan selalu begitu. Ingat, semua kalimat buruk dari kamus otak Bapak Ibu hapus. Hapus, mulai sekarang hapus. Dada. Susah, sedih, tidak bisa. Ini enggak ada. Di benak kita enggak boleh ada ini. Ya. Ada orang, subhanallah, bagaimana dia enggak susah? Setiap ngomong, saya orang susah, bantu saya orang susah, selalu susah bahasanya. Ada. Suami istri, saya kayaknya enggak bisa membahagiakan kamu. Kenapa saya tidak bisa? Saya akan berusaha membahagiakan gitu. Semoga Allah berkahi. Optimis. Tidak boleh ada kalimat laknat ya. Saya pernah kasih contoh kendaraannya, bannya, mobilnya pecah. Sial ya. Sial nih. Menyesal menikah sama kamu. Nah, ini menyesal seterusnya. Enggak boleh ada kalimat ini semua. Selalu kalimatnya yang baik. Ya, selalu kalimatnya yang baik. Ada kasus rumah tangga, ada orang istrinya hamil kemudian ribut sama suaminya. Lalu dia bilang, kalau saya tahu begini, saya enggak usah hamil. Keguguran. Iya, terjadi. Saya tahu kasus orang itu gitu. Maka waktu saya ditanya, saya bilang, ini hati-hati kalimat laknat. Jangan hubungkan antara hamilnya ibu sama masalah sama suami. Kan hubungannya. Apa dosanya anak itu? Tapi bisa saja menjadi laknat, orang enggak tahu. Gitu kan? Jadi enggak boleh sama sekali. Kita harus semuanya, kalau kita mau ganti misal mobil kita tua, ya Allah gantikanlah yang lebih baik. Ini mobil sudah jelek, misalnya. Doa lagi. Tambah jelek itu mobilnya. Jadi harusnya selalu kalimat yang baik. Jadi mulai sekarang, kamus di otak kita ini semua baik. Dan memang subhanallah ada penelitian, saya temukan dari teman-teman memang peneliti langsung, yang saya tahu mereka ahli di bidangnya. Penelitian itu di otak manusia sebenarnya, di jiwa manusia, setiap kalimat optimis itu otak kita langsung bisa cerna. Setiap kalimat negatif, ya, pesimis itu ditolak oleh otak. Misal, otak kita ini lebih suka menerima kalau iya misalnya, saya bisa, saya mampu. Itu kalau kita bilang saya nggak bisa, sebenarnya lagi tertolak. Jadi bentrok dengan jiwa dan otak kita sebenarnya. Tapi karena orang itu terus mengulang-ulangi, saya tidak bisa, saya tidak bisa, saya tidak bisa, jadi tidak bisa benar. Jadi mulai sekarang saya bisa, saya bahagia, ya, saya sembuh. Selalu bahasanya baik, selalu bahasanya baik. Dan itu akan menjadi doa. Bayangkan kalau setiap kali ketemu orang, bagaimana keadaannya? Alhamdulillah, saya selalu baik. Doa itu, setiap kali orang tanya. Bagaimana rumah tangganya? Alhamdulillah baik. Walaupun mungkin ada cekcok dalam rumah tangga, baik. Kita berdoa buat diri kita gitu. Karena memang tidak semua, masa 100% semuanya buruk? Kan enggak mungkin. Jadi di sini kalimat laknat. Artinya, akhlak yang buruk yang kelima yang kita pelajari tidak boleh melaknat. Mengucapkan kalimat-kalimat yang berbau negatif buat diri kita sendiri. Dan salah satu hukumannya, dia di dunia akan mendapatkan sesuai dengan perkataan dia. Dan di akhirat tidak akan pernah bisa memberikan syafaat. Dia enggak bisa memberikan pertolongan untuk orang lain, walaupun amalnya dia sudah lolos. Ya. Saya kan pernah bilang, kalau seandainya Bapak Ibu hari kiamat ditimbang amalnya, kemudian timbangan amal kita misalnya amal baiknya lebih 1000. Amal buruk kita dengan amal baik selisihnya 1000.
Kan semestinya dalam agama kita, kita bisa menolong orang lain, memberikan syafaat kadar nilainya 1000 itu. Ya. Misal ada ibu kita butuh 100. Kita memberikan syafaat 100 ke dia supaya dia selamat masuk surga. Pahalanya kurang 100, ada yang sana kurang 50, ada yang sana kurang 500. Kita bisa memberi sesuai dengan kadar pahala kita yang lebih itu. Tapi khusus untuk orang yang suka laknat ini, enggak akan dikasih, enggak ada. Walaupun dia lebih, enggak akan dikasih kesempatan sama Allah. Itu makna daripada kalimat, orang yang suka melaknat tidak akan menjadi pemberi syafaat. Dia enggak bisa tolong orang lain, walaupun amalnya sudah lebih banyak. Dia punya amal soleh sudah lolos, lebih berat daripada dosanya 1000, tetap dia enggak bisa berikan syafaat. Karena Allah hukum kalimatnya, lisannya selalu mengucapkan kalimat negatif. Enggak boleh. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, aku sangat suka dengan fa'al, kalimat-kalimat optimis. Dan aku tidak suka, ya, aku tidak suka dengan kalimat pesimis. Ya. Saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak mungkin. Ya. Ini semua kalimat-kalimat yang menjadi doa buruk buat dia.